Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Hamizan. Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Arkas ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara mendownload dan menginstal aplikasi Arkas versi yang terbaru, yaitu versi 3.3. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Nanti silakan teman-teman akses ini websitenya RKS ya, .kemdikbud. Nah, lalu cari postingan rilis aplikasi ya, atau bisa juga klik menu unduhan di sini. Oke, kita klik menu unduhan teman-teman. Kita akan tunggu. Sini sedang dimuat halamannya untuk kita download aplikasinya sekarang. Nah, kita akan scroll ke bawah teman-teman. Di sini ada menu unduh dan ada menu panduan dan informasi. Nah, kalau teman-teman mau mendownload aplikasinya, klik menu unduh. Oke, kita klik ya. Sekarang dia akan mendownload secara otomatis, teman-teman. Oke, di sini dia download. Oke, kita download. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini dia sedang di-download, teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak ya. Oke teman-teman, baik, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita download, sekarang kita akan cari di mana tempat filenya di download atau tempatnya ditaruh ya maksudnya. Nah, di sini ya, tadi saya sudah pindahkan dia ke desktop agar mudah dalam pencariannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan klik dia dua kali seperti ini. Di sini kita klik yes ya. Oke, kita tunggu. Nah, jika keluar tulisan seperti ini, kita saja klik yes ya. Nah, di sini kita checklist di bagian create desktop ini agar muncul di sini ya nanti hasil instalannya. Lalu kita klik next. Di sini kita klik next lagi atau install. Oke, di sini dia masih di extract filenya atau dalam tahap penginstalan. Oke, kita tunggu sebentar ini teman-teman. Oke, nah di sini sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita biarkan saja di sini. Kita klik finish. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita akan tunggu. Dia akan terbuka secara otomatis ini ya, aplikasi Arkas-nya. Oke, teman-teman, inilah ya hasil instalan aplikasinya. Nanti selanjutnya teman-teman tinggal meregistrasi ya di bagian dinas nanti. Oke, jadi teman-teman itulah ya tutorialnya cara mendownload dan menginstal aplikasi Arkas ini. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel Hamizan. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di informasi dan tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.